Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya membuat sesuatu yang berbeda, tidak tutorial HP, melainkan mencoba untuk membakar barang-barang yang memang tidak layak untuk dibuang ke tempat sampah, apalagi itu pembakaran api. Ya, di sini udah ada beberapa barang yang memang berbahaya kalau dibuang ya. Di antaranya obat nyamuk vape, ini udah kosong. Kemudian yang lebih gede lagi dikit, minyak wangi. Dan yang gede lagi, apa ini? Hit. Nah, ini ketiganya akan saya bakar dan akan saya coba untuk meledakannya dengan api. Dan akan kita ketahui efeknya seperti apa ya. Dan ini menjadi pelajaran bahwa untuk barang-barang seperti ini jangan dibuang sembarangan. Oke, langsung saja dari yang paling terkecil. Ini kita mau akan bakar ya. Ya, di sini panas sekali ya. Pertama saya akan membakar untuk obat nyamuk vape yang kecil ini. Dan akan kita lihat nanti untuk ledakannya seperti apa. Oke, kita tinggalkan. Oh, lihat seperti apa ledakannya. Wow, mantap sekali. Seperti itulah teman-teman. Ternyata lumayan dahsyat ya. Saya matikan. Itu untuk yang vape. Kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Biar dekat. Nah, lihat. Mantap sekali. Ini kalau misalnya sampai pecah, aduh panas. Ini kalau misalnya pecah terus kayak tadi meledak, terus kena muka, lumayan sobek karena ini kaleng ya. Oke, udah berhasil yang pertama. Oke, kita lanjut ke botol yang kedua. Ini dia botolnya. Akan kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini menjadi pelajaran bahwa kalian jangan pernah membuang barang-barang seperti ini ke tempat sampah karena mengakibatkan meledak dan kena muka lumayan ya. Jangan sampai lah. Tinggalin deh. Kita lihat. Wow. Ledakannya dahsyat. Sampai saya melarikan diri. Jangkauannya lumayan jauh. Ini radiusnya hingga 5 apa 10 meter. Susah sekali nyarinya. Dapat ini dia. Nah, lihat teman-teman. Ini sobek kayak gini. Tuh. Ini sama kalau sampai meledak terus kena muka, lumayan. Muka kalian hancur kayak zombie. Nah, sekarang kita tes lagi yang paling gede. Oke, sekarang kita tes lagi yang paling gede. Apa nih? Hit. Tapi ini kosong ya. Sekarang kita coba seperti apa efeknya? Waduh. Apakah akan meledak? Yo, kita tinggalin. Seperti apa, lihat. Tunggu, belum ada reaksi. Wow. Wow, 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 luar biasa. Tunggu, belum ada reaksi. Wow. Wow, 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 luar biasa. Luar biasa sekali. Menakutkan. Oke, untuk botol heat yang segede gini ternyata menurut saya tidak berbahaya ya. Lain lagi dengan tadi yang pertama kedua. Oke, kita lihat. Ini yang heat punya nih. Bolongannya cuma segini aja. Jadi kata saya ini nggak bahaya ya. Karena dia kalengnya tipis, jadi daya ledaknya nggak kayak yang pertama. Nah, ini yang pertama pecah, hancur. Yang kedua juga sama, sobek dan berbahaya. Oke, itu dia uji coba kali ini, bakar-bakar barang yang tidak layak untuk dibakar. Panas banget. Lain kali kita akan membakar sesuatu yang lebih wah lagi. Misalnya bakar tangki motor atau mobil ya. Oke, mungkin sekian saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau nggak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.